Halo, bertemu lagi dengan Bang Naga Channel. Oke guys, hari ini kita akan memberikan tutorial cara membersihkan AC sendiri. Daripada kita membersihkan AC ke tukang AC mahal, lebih baik kita membersihkan AC sendiri, lebih praktis dan murah meriah. Oke guys, kita lanjutkan aja. Jadi peralatan itu adalah plastik ini. Plastik ini tujuannya untuk disimpan di tempat AC biar air tidak lari kemana-mana. Dan yang kedua adalah colokan listrik guys, seperti ini colokan listriknya guys. Iya. Dan yang ketiga adalah ini guys, murah meriah kita memakai alat ini guys. Beli cuma harga 150, tapi kita bisa mencuci AC, membersihkan motor, sampai mobil kita bisa pakai ini guys. Ini adalah semprotannya guys. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke tutorial pembersihan AC-nya. Oke? Number one. Oke guys, kita lanjut saja langsung cara membersihkannya. Pertama, kita harus memasang plastiknya dulu guys. Dan tahap kedua, kita langsung membuka tutup AC-nya, guys. Lalu selanjutnya kita memasang airnya guys. Kita langsung masukkan sini guys. Kita langsung pakai colokan listrik guys di sini. Seperti ini. Kita langsung colokan, guys.
Dan ini kita lepas dulu plastiknya, kita bersihkan, kita lap. Setelah kita lap, nanti kita bersihkan bodinya dulu. Oke guys, kita keluar dulu. Setelah ini kita bersihkan dan sudah bersih, kita tinggal membersihkan bodi AC-nya guys. Oke, kita lanjutkan. Oke guys, hari ini kita langsung saja pasang bodi-bodinya sambil kita bersihkan di lap bodinya guys. Oke guys. Oke teman-teman, untuk tutorial membersihkan AC kita sudah selesai dan AC sudah mulai berjalan dan mulai dingin kembali. Dan buat teman-teman yang ingin mempraktikkan sendiri, silakan karena ini lebih hemat dan lebih praktis. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, share, and subscribe agar video saya semakin berkembang dan teman-teman mendapat video terbaru dan terupdate dari Bang Naga Channel. Oke, salam Naga Channel.